Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Walhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal hidayah wa an'ama alayna bi ni'matil faragi wassiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sunardi MPD selaku Kepala Sekolah SMKN Negeri 2 Kota Probolinggo, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Bapak Miss Joni SPD, dan juga seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu Guru SMKN 2 Kota Probolinggo, wabil khusus kepada para asatid, para guru-guru agama, akhina fillah Bapak Asnawi, akhina fillah Bapak Ishari, akhina fillah Bapak Erwin, dan seluruh ibu guru. Dan yang juga saya hormati seluruh pegawai staf TU SMKN 2 Kota Probolinggo dan seluruh siswa-siswi kelas 10, 11 dan 12 yang saya sayangi, saya banggakan dimanapun kapanpun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita sekalian diberikan kesehatan dan kesempatan, dua nikmat ini banyak dilupakan oleh manusia. Dawuhnya Kanjeng Nabi, ada dua nikmat Allah yang besar tetapi sering dilupakan oleh manusia. Apa dawuhnya beliau? Wahuma al-faragh wasiha. Ana rong nikmat dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sering dilalekne. Segut epolopah ben menosa. Apa nikmat tersebut? Nikmat sehat dan sempat. Dua nikmat ini kalau tidak diberikan bersama-sama anak-anakku sekalian, maka tidak akan bisa menghadiri acara pagi hari ini. Wangi sehat, tapi tidak sempat. Kenapa sebabnya? Tadi ada sesuatu yang tidak memungkinkan hadir ke acara. Atau Bapak Kepala Sekolah, beliau sempat tetapi kurang sehat, tidak bisa hadir beliau, diwakili oleh Yang Mulia Bapak Miss Joni. Beliau pasrah. Mari kita doakan beliau. Bapak Sunardi kenal saya mulai dari SMKN 1, mulai lambok.
pindah ke SMK 2 masih tetap saya yang suruh ngomong lagi. Ya tapi kan siswa-siswinya selalu sirkulasi, agente terus. Jadi baru semuanya. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan sehat kembali. Mudah-mudahan beliau bisa hadir seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan pula di antara keluarga kita yang sakit, baik sakit dohirnya ataupun batinnya. Sakit dohirnya ya seperti yang kita tahu semua penyakit. Batin, sakit batin apa yang dimaksud? Galau. Karena zaman now banyak yang kena penyakit galau. Mari kita doakan semuanya, semoga yang galau oleh Allah segera dihilangkan semua penyakitnya, disembuhkan semua penyakitnya, disembuhkan semua kegalauannya. Khususnya Bapak Sunardi selaku kepala sekolah SMKN 2 Kota Probolinggo, senantiasa segera diberikan kesehatan. Ala hadinia walikulli niyatin salihah bijudika bikaramik bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhibi ta'dimina maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam syallillahi lana walahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Terima kasih atas bantuan doanya. Jazakumullah khairan jazilan mubarakah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tanya kepada bagian Mbak MC yang tadi, saya diberikan waktu berapa menit? 10 menit atau 15 menit? Cobit-abit, panas. Oke, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya anggap ini anak saya. Karena saya juga punya anak yang persis sampean semuanya di SMAN 1 Leces Probolinggo. Podo anakku karo anake Pak Mis Joni sama semuanya. Saya ndak kaget seperti apa karakter Anda. Ku tahu apa yang kau mau. Tenang, saya Budi, tenang. Sepenting mulai molotan oleh ilmu. Wong Probolinggo nganggo bahasa Indonesia semuanya bosen. Benari bahasa Indonesia. Apalagi anak saya sebeng tambeng ngangkui bahasa Madura. Ndak mah banjong. Ada ambula. Ya, Pak. Ya, memang anak-anak sing nakal-nakal itu harus pakai bahasa daerah. Kalau pakai bahasa Indonesia nureken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, peringatan Maulid Nabi saat ini lah cele tolian ke aku dan nak bain. Coba dereng nyampe aku oleh kapi. Tahu cak pelkak jeng kok tahu kan. Aku ngerti nek sampean ki ngelak ngerti, padha karo aku. Yang gila sing ngene apa wedus cetek mulai. Sekarang mau minum, bede bobo, jauh, repot lah. Terus anak-anakku sekalian, sekarang yang ingin Ustaz sampaikan sedikit. KD-nya hanya 3, kompetensi dasarnya. Yang pertama, Maulid Nabi itu memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. KD yang kedua, tolong diperhatikan, halo, bisa diterima? KD yang kedua setelah kita cinta anak-anak sekalian,
melahirkan kembali akhlak Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kade yang ketiga, berharap syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Hanya ini yang ingin saya sampaikan. Tidak banyak, yang penting Anda pulang Maulid Nabi bedaul lenah. Ada perubahan, apalagi besok acaranya pensi. Jangan sampai ono sing tawuran, ceakeket, ojo gelut. Dusno dusin, mari Maulid Nabi maakeket, oh dusno dusin. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini bekal, bekal menghadapi besok pensi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi Pak Mis Joni beritahu saya, anak-anak, saya bocorkan. Benarnya ini rahasia. Nanti ada 3 surprise amplop yang berisi sekian, saya enggak tahu. Ada 3 amplop yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka nanti berhak untuk mendapatkan amplop tersebut. Tong sitong bene teloan. Sitong. Oleh siji kok sampean jari telu oleh mung siji. Ya sak pertanyaan oleh ya siji. Ya nanti berarti butuh 3 pertanyaan. Makanya siap-siap, terutama yang belakang, wah. Wes, siap-siap, hati-hati. Anak-anakku sekalian, yang pertama tadi kadenya apa? Kade yang pertama memupuk rasa cinta kita kepada baginda. Nah, bagaimana bisa cinta anak-anak mun kita kenal? Maka dari itu mari kita kenalan dulu dengan Nabi. Siapa Nabi sih? Tak kenal maka tak sayang. Karena zaman sekarang anak-anak, zaman now ini, ada kelompok-kelompok GAM. Ya. Benar kalau ISIS. Kalau ISIS saya termasuk di dalamnya. Jangan nyinggung ISIS. Saya termasuk di dalamnya. Keng mon ojeng, mon tak ojeng tak norok ISIS engko. Wah, apa boleh itu? ISIS itu. Pak Joni, saya mata ada di nakena nasib nasib. Berarti saya di sini tidak ikut ISIS, beliau yang ikut ISIS. Apa GAM itu? Bukan GAM yang ada di Aceh, bukan. GAM ini gerakan anti Maulid. Tidak mau pada Maulid seperti ini. Kenapa? Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Ya, semua bid'ah itu menyesatkan. Tahu artinya bid'ah? Ah, siapa yang tahu artinya bid'ah? Amplop yang pertama akan keluar. Silakan berdiri. Silakan. Maju aja ke depan. Maju aja ke depan. Ya, amplopnya mau keluar ini. Mudah-mudahan bisa. Yang lain siap-siap, takut jawabannya salah. Pakai mic, Mas, biar temannya dengar. Ini ambil satu dah. Iya, terserah dah, mana aja. Bid'ah artinya hal yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ulangi. Bid'ah artinya hal yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Dibagi menjadi 2, bid'ah syariah dan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik dan syariah adalah bid'ah yang sesat. Oke, sip. Terima kasih, silakan duduk. Benar jawabannya. Amplop yang pertama, barakallah. Hebat. Ini muridnya guru-guru agama SMK ini, hebat. Oh, amplop tak gelem. Ke Pak Erwin sana. Kumaha? Ya Allah. Maklum, maklum, kana niser. Hebat, bisa ditiru. Ya anak-anak sekalian,
Oke. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Yap, siap boleh. Kemarin boleh boleh kemarin. Wes tadi disampaikan oleh teman Anda, nek bid'ah itu mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul. Kaya dene maulid. Rasul belum pernah mengerjakan maulidnya. Apa kita bid'ah? Makanya tadi juga dijelaskan, saya mau bertanya, ternyata sudah dijelaskan duluan. Bid'ah itu anak loro. Anak bid'ah yang syariah, ada yang hasanah. Anak sing elek, anak sing bagus. Nek sing bagus oleh. Contohnya napa? Maulid Nabi. Kenapa maulid Nabi? Kok tidak bid'ah? Kok bid'ah yang dibolehkan? Karena isine maulid bukan dangdutan. Isine maulid mesti solawatan. Entah itu Da'ul Mustafa grupnya atau grup yang satunya. Apa? Ya. Yalah harmonia katanya Ustaz. Ya apa ini? Pokoknya pesan saya, mun maca selawat yang sopan. Jangan dikasih lagunya, lagu-lagu yang sekarang jaran goyang. Masa selawat ngekui lagu jaran goyang, ndak sopan. Yang kedua, nek maca selawat ndak usah joget. Ya ini karena salawat itu adalah doa, apalagi berdoa kepada Allah. Ya ini masa ya Rob, harusnya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tidak begini. Yo. Nah cocok, masa bener yang doa gak jadi ya karena malaikatnya bingung. Ari doa apa joget dari. Nah itu pesan saya. Dalam rangka kade yang pertama tadi, memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Jadi kalau ada aliran gam gerakan anti maulid, sampean jawab, iki bid'ah bener mas, tapi bid'ah hasanah oleh karena tidak melanggar aturan Al-Quran dan hadis Rasul. Nek maulid isine dangdutan mas, tak oleh. Yang kedua, ini dalam rangka kenalan dengan Rasul. Maulid Nabi dasare wis diwaca ning Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pertanyaannya, siapa sih tahu artinya? Ayo, biar segera keluar amplop-amplopnya, letak kira-kiraan. Siapa boleh seoleh ya? Ayo, bendang rampung. Amplopnya bendak kepikiran, siswa-siswa ini kepikiran. Ustaz Roja, beda apa? Antar pertanyaannya. Siapa sih ngisah artinya? Maju ke depan. Sering kita dengar. Tidak boleh baca nanti bawa terjemahan Quran. Tidak boleh. Ada yang tahu? Itu dalilnya maulid Nabi. Nek ana sing ndak gelem nang maulid berarti ndak percaya akan ayat ini. Semua harus tahu landasan ilmune. Molotan mon tak tahu ka ilmuna muda dihantam oleh orang lain. Dan lagi beratnya kalau mengerjakan sesuatu ndak ono ilmune anak-anak, jarene kitab Az-Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu
maka amalnya ditolak, enggak diterima. Alakoh montak ngangguy ilmu, nyambut gawe raono ilmune, ditolak karo Allah. Jangankan yang lain, sholat contohnya. Sholat enggak ngerti ilmune, pokoknya lah wajeng. Contoh, takbiratul ihram, macam-macam kena di masjid. Bude sing model natang. Aduh, jek macik ruwet tereng aku aja kena. Ya nasi kalian. Ini kalau ndak ngerti ilmune posang, jek sih di masih bener ya. Bude boleh sih deh ya. Mak nyaman kena. Wis metingkrang ngene coba secara kita aja ngadep kepada bapak ibu guru posisi begini pantas ndak? Pantas apa meneh ngadep nang Gusti Allah kana. Make sejadah lebar, cek maden sejadah kana. Oh lan sejadah lebar. Iktibin. Rajang mana tang jong, letek kenenge noreng. Be. Bene jeriah kana. Ana ilmu ni rek. Apa boleh bedes lebih bagus takbiratul ikramnya. Allahu akbar. A model zaman now. Ya Allah. Ada sing ndak pate niat tahu aja. Tak pate niat. Sare gelur ya. Allahu akbar. Dereng apa jeng? Ajaria bejeng reng sakit tengah. Wang loro geger ngono masa rokok ngene re. Padahal dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, sallu kama raaitumuni usolli. Salat to sampean kaya dene sampean nyawang aku salat. Abajeng mbok nakapi, engabeen ngabes engko abajeng. Gimana salatnya Rasul dilihat di dalam kitabnya. Kitab yang lengkap, kitab yang terkecil. Kitab si paling tepes, Safinatun Najah, tentang sholat, mulai dari wudhunya. Lah anda kalau tahu ilmunya, tidak bingung. Noro si dimu si nyaman ya, kok noro si terenter wain mapan. Oh, aku. Yang di sini merasa terganggu, boh, mak nyengkor engkau, entek gitu ya. Oh, ada kan nak? Ya tokaran dengan hujan kan? Kenapa? Siapa jang minal goblokin kepi? Ya Allah, lemulak nih Maulid Nabi, ben ngerti nang ilmu nih, biar anda ndak gampang mlebu gam gerakan anti Maulid. Nah jadi ya dasarnya, wes tak ngerti ke artena surat apa yang tadi lakot ja'akum surat apa ayat berapa maju ke depan cak niku tak oleh niku kisarein kena buka kena google lah kena buka google lah tak oleh ya oke silakan maju habis lihat google ya enggak oke surat apa ayat berapa. Pakai mic, Mas. Halo. Itu adalah surat Quran surat At-Taubah ayat 208. Ayat 208. Hebat. Setelahnya itu ayat yang paling terakhir surat At-Taubah ayat berapa? Aku bukan hafiz Quran, Pak. Diulangi lagi surat At-Taubah ayat 208, setelah itu ayat yang paling terakhir 209. Terima kasih. Hebat, Perwin, amplopnya harus keluar lagi. Terima kasih, ke sini aja, jangan ke sana. Ya, barakallah. Gua karek siji rek amplope rek. Le tuli keluar, le tak kira pikiran. Anak-anakku sekalian,
sampean apalkan dua ayat yang terakhir surat At-Taubah 208-209. Apa fadilahnya? Sampean nek sering baca itu setiap selesai sholat satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw, ayat 209. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Sing sapa wonge rutin maca bar salat sepisan dua ayat yang terakhir surat At-Taubah, sampean kok iso mimpi petuk Gusti Kanjeng Nabi. Ndak percaya, buktikan, ustaz sudah buktikan. Buktikan. Tapi macane satu kudu ikhlas. Artinya ojo mikir-mikir, kapan yo aku iso mimpi yo. Lole dubulon. Kok maca jurik ada 2 bulan kok lah? Yo, tak mimpi sekali. Mimpi apa ben? Tebang mati. Wuh. Ajri ya kelero, cong. Macana sambian tak ikhlas, cong. Yang kedua, koreksi diri. Sering moco awake sering chattingan dengan si dia. Lagi ngapain? Ayo, ada ndak di sini? Ada. Setedung tak dung tedung nego HP melala. Boleh kan? Ada kan? Tak dung tedung. Akhirnya apa? Karena mata ngantuk pegang kayak gini terus-terusan, akhirnya wajahnya ikegerin HP jerawan. Luk ya aduh mampus lo. Ada siapa saya tahu gegerin HP, ayo. Itu ada siswa, tak kebala siapanya mana. Kenapa le sininya kok luka nak kejatuhan HP, Pak? Bu mah bisa, jong. Ternyata ya itu tadi ketahuan, kamu chattingan kalau mau tidur. Iya, Pak, gua tahu, Pak. Bajeri ya lok aja, jong. Ya ojo re, eman-eman waktune turu ya turu wong. Balik nang keterangan ini, Gusti Kanjeng Nabi itu katanya ayat yang tadi, laqad ja'akum telah datang, sungguh telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian, cong. Rasul kuwi jenis menungso, rasul jeria kana pada menusah. Surat Al-Kahfi yang terakhir senada dengan surat At-Taubah yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sapa orenga setiap mau tidur ilmu lagi, catat lagi. Sapa wangi saben arpe turu moco ayat yang terakhir surat Al-Kahfi yang barusan saya baca, maka kelak akan dibangkitkan oleh Allah yaumal ba'as, di hari kebangkitan dalam keadaan bercahaya sekujur tubuhnya. Sapa orenga setro pagi epo jaga ban Gusti Allah dalam keadaan bercahaya sekujur tubuhnya, biasakan setiap mau tidur baca satu ayat yang terakhir surat Al-Kahfi. Itu menjelaskan bahwasanya rasul itu ana basyarum mislukum, he menungsa kabeh, aku iki podo karo sampean, saya juga manusia. Kalau sampean makan, saya juga makan. Kamu juga tidur, aku pun juga tidur. Itu rasul. Kamu ke pasar, aku juga ke pasar. Kamu sakit, aku juga sakit. Padah.
Hanya, nah pertanyaan lagi. Hanya Rasul itu punya sifat jaiz. Sebutkan sifat jaiz bagi Rasul. Ayo, dari grup selawat. Sifat jaiz bagi Rasul ada berapa? Maju, oke. Amplopnya biar segera selesai, letak akhir pikiran. Maju salah, tidak masalah, tak kira yokum. Yang penting kalau maju, esoting kena aruh. Bohong kok meri maju. Keng salah. Yo, sawa, dari putri. Dari putri. Sifat jaiz bagi Rasul, sebutkan ada berapa dan apa itu? Ada berapa, sebutkan. Yo, ini mic-nya. Tes satu, oh maknya meneri ya. Silakan dari yang putri. Ada, wes dari putra juga tidak masalah. Biar Pak Irwin segera selesai tugasnya. Bukan, tidak usah ngireni-renan kancane, wes munggal dewe. Tidak apa-apa sarungan, tidak apa-apa sarungan. Oh, tidak bisa sisan, ya podoi. Wah, alhamdulillah, hebat. Mudah-mudahan jawabannya benar. Ya, silakan. Ada empat, Pak. Ada empat. Oke, sebutkan. Sidik, amanah, fatonah, tablik. Salah apa salah? Keliru. Salah apa benar? Salah katanya, Mas. Ya, enggak apa-apa ya. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Oke, ternyata putri hebat. Yang saya harapkan memang yang putri, masa mulai tadi yang putra terus. Boh, apa kau rasido? Mai Julian, elang mari nak. Ya Mbak, silakan. Sifat jaiz bagi Rasul ada berapa? Sebutkan. Ada empat. Ada empat. Al-Kizib, Al-Hiyanah, Al-Hitman, Al-Baladah. Salah apa salah? Oh salah katanya Mbak, ya enggak apa-apa ya. Ya salah. Ayo. Oke. Aduh ini kok agak lama ya. Enggak seperti ini. Ayo. Sifat jaiz Rasul itu ada satu. Ada satu. Arodul Basariyah, yaitu sifat yang sama seperti manusia. Apa itu sebutkan? Ya bisa sakit gitu juga. Tadi. Oh gitu. Oke. Salah apa benar? Jawabannya kurang sempurna. Kalau nilai 80, belum 100, yang dapat ampau 100 nilainya. Ayo, siapa bisa menyempurnakan? Tinggal sedikit barusan. Oke, silakan. Julian, siapa bain lah. Bukan salah barusan, benar. Hanya kurang sempurna, kurang sedikit penjelasannya. Kalau perlu sebutkan bahasa Arabnya. Jaiznya. Sifat jaiz Rasul ada dua, yaitu ada dua. Istamur Rasul dan Izmamur Rasul. Ya, alhamdulillah salah. Ya, enggak apa-apa Mas, ya. Oke. Ini kok agak lama ini. Aduh, ampo yang terakhir ini paling besar ini paling Pak Erwin ini, kok lama ini? Silakan, siapa namanya, Mbak? Putri, Pak. Dari kelas oke, silakan. Sifat jaiz Rasulullah itu al-ardul basyariyah, yaitu sifat kemanusiaan, sifat yang seperti kemanusiaan, contohnya bisa sakit, haus, lapar. Itu sama dengan jawaban yang pertama, nilai 80. Oke, terima kasih. Ayo.
tinggal menyempurnakan. Sebutkan. Sifat jahil Rasul yaitu makan, minum, sakit. Alhamdulillah. Makan, minum, sakit. Terus apa lagi? Sakit bernafas. Oh, bernafas. Alhamdulillah. Terima kasih Mas ya. Ya, silakan duduk. Oke, silakan. Sifat Rasul ada satu, Aradul Basyariyah. Sifat yang seperti manusia, bisa sakit, bisa seperti manusia, namun tidak menurunkan derajat seorang nabi. Ya, makan juga. Iya. Oh ya, terima kasih. Nilai 80. Ayo, silakan. Siapa ini? Oh ya, enggak apa-apa deh, ini dulu. Wow. Saya gini. Enggak apa-apa. Silakan, siapa Mas namanya? Hah? Namanya siapa? Jeffrey Haris. Dari kelas 10 TKR 2. Oh, masih kelas 10. Alhamdulillah. Silakan, siapa tahu kelas 10. Anu, sifat Jais Rasul ada satu, Aradul Basyariyah. Sifatnya bisa seperti manusia, bisa makan, minum, beristri. Iya, wow. Pilihannya. Namun tidak menurunkan derajat Rasul. Oh, tidak menurunkan berat badan enggak? Oh, enggak. 80. Ya. Silakan, Mbak. Ayo, silakan. Sifat Jais Rasulullah, iya, ya, ada dua. Ada istizamu dua. Rasul sama iltizamu Rasul. Yang iya, pertama terbebas dari dosa, yang iya, kedua selalu berkomitmen dengan apa yang ia ajarkan. Alhamdulillah, 80. Sudah benar anak-anak, bagus semua nilainya. Enggak ada yang di bawah KKM, enggak ada. Semuanya di atas KKM. Enggak tahu, Pak Asnawi KKM-nya berapa ini? KKM-nya 80, berarti pas KKM. Oke. Nyamana? Nyamana. Namanya? Muhammad Sairi. Kelas? 11 TKJ 2. Oke, silakan Mas. Sifat jais Rasul itu ada satu. Ada satu. Al-a'radul basyariyatul ladzi la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyati. Oke, sebutkan artinya Mas. Artinya. Benar, tapi ini enggak ngerti artinya, salah. Artinya apa ya? Setiap Rasul itu sama seperti manusia, bisa makan, sakit, tidur, dan mati. Oh, mati juga Rasul? Iya, Pak. Oh, mati juga. Hidup? Iya, hidup, Pak. Bisa sakit juga? Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Okay. Arabnya benar, tapi artinya separuh ini benarnya. Gimana ini? 90, belum 100. Oke. Okay. Ayo, siapa lagi? Ada yang lebih singkat, ada? Ya, anak-anak sekalian. Boleh? Ada? Mau ada lanjut lagi ini lah. Ambur ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Yang tadi sudah disebutkan, ana basyarum mislukum. Aku iki menungso podo sampean. Basyarun laisa kal basyar. Menungso mung ora podo karo menungso liyane. Lah kuwi jenenge jais ana siji. Bedi sitong saya jawab dua gelek, telok, pampak, banyak geluk. Enggak apa-apa ini ampaunya belum keluar lagi, ntar lagi, keluar lagi. Artinya apa anak-anak sekalian? Kalau contohnya benar semua, yang teman-temannya sampaikan benar semua ya, al-akhdul basyariyah. Benar semuanya, itu contohnya, bukan definisinya.
Definisinya minimal paling pendeknya basyarun laisa kal basyar. Menungso menosa keng tak pada ben menosa lainah. Ya, contohnya al-akhdu basyariyah, apa yang dikerjakan oleh manusia. Contohnya tadi makan, minum. Ya, apalagi tadi emas yang besar, makan, minum, contoh pertama itu. Ya. Ini anak-anakku sekalian. Wis dadi nek padha menungsane apa tujuannya? Biar mudah dicontoh. Wis langsung aja kepada kade yang ketiga sudah karena waktu. Abid gelu gelu pertanyaannya. Kita ikut akhlak Rasul. Nek landasane sudah jelas. Landasannya surat At-Taubah yang tadi, Maulid Nabi. Kemudian rasa cinta kita bahwasanya Rasulullah seperti manusia, seperti kita semuanya. Kalau kita makan, Rasul juga makan, hanya yang membedakan sedikitnya. Kalau kita sedikit-sedikit makan, Rasul sedikitnya satu. Rasul sedikit makan. Rasul sedikit tidur. Rasul sedikit apa lagi? Ya, sedikit ndak kaken ngombe mun nginom melolo ahemian. Itu bahasa mana itu? Bahasa Cina. Hamian. Ini anak-anakku sekalian. Kalau kita sedikitnya dua, sedikit-sedikit makan. Apalagi yang enggak, saya enggak ngomong. Ya, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur. Masa Maulid Nabi lengit dong anak, ya Allah. Lah Rasul tidak seperti itu. Rasul juga batu, kita juga batu. Rasul itu batu permata, kalau kita semuanya beto sungai, jong. Satrak parato sebu. Permata biarpun kecil karena awu puluhan juta. Itu Rasulullah pada beton nah, cuma Gusti Kanjeng Nabi batu permata, kita batu sungai. Itu bahasa apa? Ya, fliker. Itu bahasane wong India. Apalagi bahasa wong India, ponempon, rempah-rempah, apa katanya orang India? Tumbar merjai. Bayi aja kan? Tanya dengan India. Ketumbar, kemiri, karo jahe. Tumbar merjai. Orang India aja dia kan? Lah lanjut, anak-anakku sekalian, Rasulullah itu manusia. Biar mudah dicontoh bagaimana caranya makannya Rasul. Akhlak Rasul makannya satu, jelas harus baca doa. Ada yang bisa baca doa? Doa mau makan? Oh, maka tengah aja gak kepir ya kanak. Ya, gempang geluh. Oke. Yang agak tinggi sedikit karena ini SMK. Kalau anak kecil, anak SD, saya berikan pertanyaan itu. SMK sudah di luar kepala. Arapa tak apal. Masa mun ngakana bismillah selamat deh. Durum makana. Bismillah selamat deh. Tak usah selamat, jong. Lah bismillah aja lepas selamat lah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis akhlake Rasul rek nek imangan siji kudu maca bismillah. Karena Quran menjelaskan bismillahirrahmanirrahim la taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaih fa innahu fis. Apa cari ini? Ada yang tahu ayatnya? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Amplop keluar lagi. Yo, siapa? Alhamdulillah, tada. Kalau bisa enggak usah dikeluarkan Pak Erwin. Mau tak keluar amplopnya, masuk lagi sudah. Apa cari ini Quran? La takulu ojo pisan-pisan sampean mangan. Jangan kalian makan mimma dari sebagian apa saja. Lam yudkarismullahi alaih
yang tidak disebut nama Allah. Setei becain bismillah cekakan. Nek rak di bismillahi ojo di ma'am. Apa wae sing mlebu nang awak kudu bismillah. Karena kalau tidak dibismillahi maka setan melu mlebu. Setan nenorok masuk, mon setan masuk males untuk ibadah, males baca Quran, males untuk zikir. Kenapa setan ada di dalam? Kun maca Quran, alhamdulillah. Tondu jagun karo ki alhamdulillah lek tondu. Arapa mon ngakan tak tau bismillah. Setan masuk. Biritan iya. Pur mana? Malalah. Alalah. Elang lah. Be. Masa biritan hanya banalah. Labar. Ada kan? Jangan malaikat Arya orang mabuk apa-apa ya kan? Kenapa sebabnya anak-anak sekalian? Ake setanin jero awak. Arpe sholat tahajud ndak iso meripat abot. Arpe wiritan meripat abot. Arpe maca Quran mate bro. Banyak setan. Nah, pola naban ngakan tak abis. Bismillah. Mulai sekarang maulid Nabi harus jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita minum, jangan lupa bismillah dilarang oleh Allah. Kenapa sebabnya? Fa inna fiskun. Karena yang demikian adalah perbuatan yang fasik. Lah, saya nomor dua. Yang nomor dua caranya makan, akhlaknya Rasul makan gimana? Harus pakai tangan kanan. Adakah yang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Tadak, moneng dina. Arapa, dek seka akana. Montana gak beda pak. Seka akana sobung. Ini anak-anakku sekalian, ayo terutama yang putri. Yang putri, nek emaam kue tirem. Ote-ote, weci. Apa di sini? Ya, kan ada lomboknya ya. Ada cabenya. Ini kuenya, gantian apa enggak? Ada gantenan, keke, jajan, keke, cabina. Setan lagi masuk. Tambah boleh kan? Makan nasi iya. Ari sendon, ari kerupun. Gantenan, mari sendok, kerupuk. Setan boleh masuk. Mata tumpuk setan di dalam. Salah semuanya caranya makan. Pak gimana pak kalau pakai kerupuk itu pak? Ya letakkan mas sendoknya. Kerupuk yang tadi dipegang. Polen tako ayem. Polen nasin banyak kuan nah. Oleh mun karo neku bisa kacir. Boleh pegang dengan tangan yang kiri. Tapi ketika mau dimakan dioper. Sabek sendok. Letakkan sendok. Oper nang tangan kanan dimakan. Maka setan. Aduh siapa rak? Mulai sekarang maulid Nabi mohon badai singakan pakai tangan kiri. Ayo maulid. Oh iya astagfirullahaladzim. Apa boleh sendi bapak rokok ahli hisab. Badai ahli hisab. Kalau siswa-siswi dilarang. Tak oleh rokokan. Tak oleh. Ya nah sekalian. Ya pokoknya pasca menyamakan dengan anak saya, makanya ini saya samakan. Ndak oleh nek sekolah rek ojo. Lah biasanya para ahli hisab seteguk bi sekangan rokon. Rokok dipegang tangan kanan, yang kiri pegang minuman, minuman kopi apa yang susu atau yang lain. Ya nah sekalian, rokoknya mulia pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri. Masya Allah, setan boleh masuk. Masya Allah. Jadi setan rebuan bi kokos. Jangan setan, kok uang ini nariak. Coba jangan orang yang rokok. Emang kan jangan rokokan. Bau tak nyaman, bibir celeng. Kelambin long bulong. Cecil apa long biar yang ngerokok, ameng. Coba lah. Makanya parfum, pan-berpan parfum, elang parfum, ameng. Apa bahasa Indonesianya ameng? Amang.
kok angil-angil. Karena anak saya banyak yang Madura, anak-anak. Ada satu anak datang ke sekolah terlambat. Ya. Kenapa terlambat, Nak? Anu, Pak. Tadi mau berangkat itu, Pak, jatuh di tanah air, Pak. Mau jatuh di tanah air ya ada remeh jong. Ini kan tanah air kita semuanya ini. Bukan, Pak, di rumah saya itu apa, Pak? Banyak lumpurnya itu. Oh. Nyak celot, leduk. Iya, Pak, leduk, Pak, lah itu. Leduk maksud saya. Pasca kok bisa bahasa Madura? Iya, jong, ngocak leduk lah, jong. Benih tanah air, jong. Satunya lagi enggak masuk, saya tanya. Nah, balik kemarin enggak masuk. Sakit tumbuh-tumbuhan, Pak. Kok bisa sakit tumbuh-tumbuhan, Nak? Bu tombo jong iki Pak leres Pak bu tombo nika wae. Be. Satunya lagi nih anak saya, kalau ada anak kota enggak ada, ini anak desa. Ini memang ustadznya orang desa. Tapi zaman now. Ya, anak-anak sekalian, satunya lagi datang ke rumah saya malam-malam karena mau ujian, mau minta doa rencana. Saya bilang, di gunung nong domi. Leh, sampean kok berani kesini sendirian malam-malam gini? Saya bersikap, Pak. Bersikap gimana, Nak? Jangan kok sambil masang kuda-kuda kan, Nak? Makan aja ini, Pak Eko. Oh, di sekap iki, Pak Eko. Oh, bersikap aja nang kok masang kuda-kuda ada remet. Insyaallah, di sekap. Oh iya, Jang, iya, Jang. Dia tidak ketawa karena memang yakin benar bersikap. Oh ya sudah bagus. Engkau saya ngedinga kyo geloan kan. Satunya lagi saya mau home visit. Ya nah sekalian tak ngerti mon reng kota. Entar kebung kena kan nak. Eh stop. Ya anak-anak siswa-siswi Pak jangan lewat sini Pasca. Kenapa? Di sana ditebang Pak. Ditebang ada pohon anu roboh. Bukan, Pak. Ndak bisa lewat, pokoknya ditebang di sana. Etebeng ta, Jong. Engki Pak leres Pak iku. Bo. Etebeng ditebang. Derem, ya Allah. Engko ada kerjaan jan kok bedo bungka robu ditebang, epoger. Ternyata ditebang etebeng, Pak. Oh, iyalah, Jong. Keseon, Jong. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Is. Akhlaknya makan gimana yang nomor tiga? Ojo pisan-pisan sampean ma'am utawa mimi ngadek. La tashrabanna qa'iman. Jangan sekali-kali anda minum dengan berdiri. Minum aja dilarang berdiri mas. Oke yang belakang. Apalagi makan. Ada enggak yang minum dengan berdiri? Bocah ngajak banyak kan ha? Da onlena molotan. Deki mon bede sengin nom ngakan mimi ma'am karungat tekan dani. Maulid Nabi, Maulid Nabi. Wah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa sebabnya anak sekalian? Dalam tubuh ternyata ini baru diketemukan oleh medis. Oleh kedokteran baru diketemukan, ternyata kenapa Rasul melarang kita makan dengan berdiri, minum dengan berdiri? Karena dalam tubuh manusia ada yang namanya saringan, entah itu bahasa biologinya apa itu, kalau tidak keliru fringer, bukan finger, fringer. Ajriya bahasa Maduranya saringan, filter. Nee menungso kui ngadek, filter itu tidak fungsi, maka semua toksin, racun-racun masuk. Mon sampian tojuk filter itu fungsi. Maka racun yang mau masuk ke tubuh kita semuanya ada filternya, burung tak masuk. Mangga namun nginom ngakan tak oleh mancing. Kodu to toju. Lah ini anak sekalian, apalagi makan la ta'a bismillah. Ngakan sambil mancing, bi se kacir boleh ya Allah. Gulok gulok gulok. Lebih-lebih kalau minum Rasul melarang dengan apa? Abban. La tashrabanna abban. Apa abban itu? Abban itu ngelenggak.
ngelenggak itu langsung saka cerete. Medurane apa? Golok-golok ada itu. Nginom tanya bah. Itu bisa yufsidul kabid. Bisa merusak liver. Bisa merusak hati. Makanya orang saya banyak terserang penyakit dalam itu karena sering ngombene ngelenggak. Ya, hati-hati. Oleh namolotan, cara nengakan, cara nenginom ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian. Ambulah kan? Sudah. Satu lagi. Ustaz pesen sing terakhir masalah galau. Di sini tadi disebutkan banyak yang galau. Nek pingin ndak galau anak-anak, dawe Gusti Kanjeng Nabi, istaghfiru kaulala haula wala quwata illa billah. Ngakehno sampean kabeh wiritan la haula wala quwata illa billah. Kenapa sebabnya? Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minad dur. Bacaan la haula cong abirit la haula bisa menolak 99 bencana. Adnaha alhammu, paling kecilnya bencana, ringannya bencana galau. Yo, siapa yang sering galau? Bolak-balik dup kedupan. Ketat ketip andai kata jikalau seumpama. Waduh, apa najariya? Ya, hatinya sering galau, perbanyak wiritan ini. Ya, ini oleh-oleh mulutan. Nanti pokoknya macalah haula wala quwata illa billah. Berapa Pak? Ceknya banyak. 100 terlalu banyak, satu putaran tasbih saja. Mun 100 banyak geluh. Seputaran tasbih, benek tasbih sidak pande. Tasbih sing dawa, embun tasbih. Ya, wes satu putaran tasbih. Terus sing nomor loro. Ya kalau sering galau itu anak-anak sekalian, Anda biasanya pagi hari ini Anda harusnya tercebur di tanah air. Anda selamat. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Bejena sampean nabrak pagar, la haula wala quwata illa billah, burung kapi. Selamat sampean. Bejena sampean oleh dosa apa? Wakuncar, waktu kunjung pacar, burung pacar tak datang, la haula wala quwata illa billah. Kan dosa. Ada enggak di sini yang pacaran? Kalau pacar kuku enggak apa-apa. Pacar orang dilarang. Tak boleh kan? Ngeset deh. Wes, apa meneh? Sing nomor loro siji la haula wala quwata illa billah. Nomor loro ni karena ni Maulid Nabi, perbanyak baca salat. Selawat. Dalilnya yang tadi, Allah baca selawat, malaikat baca selawat. Ngapain kita tidak membaca selawat? Banyak selawat, satu putaran tasbih. Yang ketiga, banyak istighfar. Apa istighfar itu? Astagfirullahaladzim, burung amplop tak keluar, lo tahu kapi. Ya, nah sekarang kenapa saat kok banyak istighfar? Ya, karena berapa dosa kita setiap saat? Belum dosanya mata, gelok ngabes apaan, ayo. Kalau melihat tidak ada getaran di sini, tidak masalah. Tapi kalau dari sini turun ke sini, dari mana datangnya linta? Dari sawah turun. Dari mana datangnya cinte? Dari hati. Woi, Astagfirullah. Ayo hati-hati. Istighfar kana. Dosa nama teberempah. Dusana kopeng ngeding aki gosip. Sering enggak gosip di sini? Orang yang sering gosip besok nek mati disuruh makan daging bangkai. Naudzubillah. Dosanya telinga. Dosanya ini. Siapa sih nyobelan? Ayo. Enggak, lisekule nyabel. Ayo. Ampun iya iku. Ayo, siapa? Istighfar, istighfar. Ya anak-anak sekalian. Wis. Selawat, istighfar, la haula wala quwata illa billah, tak tambahi genepi 5. Apa meneh?
perbanyak baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh banyak. Arab apa wala nak? Kuburan kan nak? Benar. Kuburan ini saben dino ngundangi memanggil manusia 5 kali panggilan. Salah satunya anak-anakku sekalian, ana baitu su'ali mungkarin manakir. He menungso, aku iki panggonane malaikat mungkar dan nakir. Saya ini tempat pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Coba pertanyaan lagi. Yang benar dapat ampau, tinggal satu. Sebutkan apa saja pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maju ke depan. Ada berapa sebutkan? Oke mas, silakan. Siapa namanya dari kelas? Nama saya Yopi Angga dari kelas 10 TKJ4. Alhamdulillah. Ya, apa saja? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Oke. 1. Siapa Tuhanmu? 2. Siapa Nabimu? 3. Apa kitabmu? 4. Apa yang dilakukan di dunia? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Salah. Siapa yang bisa? Oke, silakan maju. Walaupun di belakang angkat tangan, kalau tidak maju ya tetap tidak bisa, karena suara tidak bisa didengar. Ayo. Sik gentenan, sapa dhisik? Silakan. Boh, sapa di saya ini? Sik mas, doakan mudah-mudahan salah. Ayo besok boh. Duh. Santai, sabar. Nek rezeki ini bener. Nama, kelas? Nama saya Usnul Huluki dari kelas 12 TI1. Oh, kelas 12. Ayo, harus bisa. Ada 4. Alhamdulillah. Siapa biar menyingkat itu? Waktu, alhamdulillah, salah. Biar tidak cepat-cepat, ya sudah. Sebutkan dulu ada berapa? Ada 4. Ada 4, alhamdulillah. Silakan. Ya. Menyingkat waktu. Ya, ayo masnya dulu. Sabar. Sabar. Enggak boleh lihat Google. Oh, enggak. Ada 6, Pak. Ada? 6. Ada 6. Apa saja? Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa kitabmu? Siapa kitabmu? Apa kitabmu? Oh, apa kitabmu? Apa agamamu, apa saudaramu? Apa saudaramu? Siapa, Pak? Oh, siapa? Kurang 2. Apa kiblatmu? Apa kiblatmu? Oh, apa ya kiblatnya ya? Kurang 1. Kurang 1. Siapa Nabimu, kitabmu? Aduh, kena kurang situng kena. Aduh, sabar ya dulu. Apa boleh ya, apa-apa ini ya. Aduh, neser kena amplop. Aduh, tak bisa kena. Terima kasih. Ada siapa namanya? Afan. Dari kelas? 11 TI 3. Oke, silakan Mas Afan. Wa man nabiyuka marabuka. Wah, asyik disi, ono piro? Ada 6. Ada 6, oke. Saya hitung. Marabuka. Sebutkan terjemahannya biar temannya paham. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Waman ihwanuka, siapa? Waman ihwanuka, siapa teman saudaramu? Saudaramu. Waman kita buka, siapa apa kitabmu? Waman kita buka, woh, mari maman kita buka. Anu. Wama kita buka, ya. Mana kiblatmu? Mana kiblatmu? Kurang 2. Si, sabar. Waman itu Pak Irwan. Imam buka, siapa imammu? Siapa imammu? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi jawabannya. Terus apa boleh ya? Kurang sitonggi ya. Le sengang bolo. Aduh. Kasihan. 90. Ya, 90. Oke. Silakan. Tinggal 1 ampau. Wah, siapa ya wes? Julilah neser. Ya wes, neser kena, neser. Sebutkan ada berapa? 6. Ada 6.
Siapa Tuhanmu? Siji. Apa agamamu? Loro. Siapa nabimu? Telu. Apa kitabmu? Papat. Di mana kiblatmu? Limo. Siapa saudaramu? Oke, sip. Sip. 100 untuk Mas Erwin. Jeffrey. Mas Jeffrey. Mas Jeffrey, 100 berikan Pak Erwin. Ini betul. Ya, alhamdulillah. Nih sergana. Oke, dukale. Alhamdulillah. Oke, amplop lah tada para itu otopelah. Wes, anak-anak sekalian, saya lanjutkan. Boh, cak bitong dina. Rahasia, cak dah boleh kanya. Dekik mana bitong, kau tu beri kanya. Wes, piritan sing nomor pirane mau rek, nomor telu nih. Jarene kuburan aku ki lho, panggonane malaikat mungkar dan nakir. Tempat bertanyanya malaikat mungkar dan nakir. Maka dari itu perbanyaklah kalian, perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo, pobenya awirit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa katanya kuburan? Liyumkinalaka antujibahu, agar supaya kalian bisa menjawab 6 pertanyaan malaikat yang tadi. Jawabannya, marrabbuka, apa jawabannya? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Terus, waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabiyyi. Terus, wama dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agamaku. Wama imamuka, apa pedomanmu? HP, at-tilvisyun. Epopo kan nak? Oh, tunggu malaikat. Google, Google, mbak Google. Epopo. Ya. Imam kita itu Al-Qur'an pedomannya. Terus yang kelima, wama kiblatuka? Mana kiblatmu? Borok, borok, borok. Epopo kan nak? Mana kiblatnya? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kan nak? Bener ngocok-ngocok borok, epopo jong. Indonesia memang letak geografisnya ada di sebelah timurnya Ka'bah. Makanya orang Indonesia kalau sholat menghadap ke barat. Orang Australia ada di utaranya Ka'bah. Munabu aja ngadep kala. Kalau orang Maroko ada di sebelah baratnya Ka'bah. Kalau sholat menghadap ke. Orang Cina ada di sebelah selatan Ka'bah. Kalau sholat menghadap ke. Pas apolog Indonesia, Australia, Maroko, Cina. Marab buka berlau. Timur, dojo, hari ya kebir. Ada kan? Mon malaikat senokol karena alfo. Tahu alfo? Alsail, alias altum. Ya hati-hati anak-anakku sekalian, kiblatnya ini kak. Ka'bah, mudah-mudahan semua keluarga besar SMKN 2 Probolinggo senantiasa oleh Allah disampaikan ke tanah suci Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah bi ta'dim Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Rogi mun tak debak ke Mekah Madinah. Do bunda ku Kanjeng Nabi manzarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Sapa wonge sing ziarah nang kuburanku? Barang siapa yang ziarah ke kuburanku di Madinah karena Allah, maka saya kelak di hari kiamat akan menjadi saksinya dan akan menolongnya. Subhanallah. Ayo. Mangkane sing duit-duit saiki nek ndak mampu haji plus pakai umroh. Umroh ojo milih sing murah-murah. Ada burung. Ada apa? Tak ada pak pesawat atau mogok. Cuma milih umroh, milih sedomode. Itu pak, travel itu murah. Berapa jam 5 juta? Ya dah pak, suruh baca kan? Cek 5 juta kan? Mana? Secara logikanya tidak mungkin.
Tes, mudah-mudahan takdim Maulidin Nabi semuanya, terutama Bapak Ibu guru semuanya SMKN 2 Probolinggo, Allah sampaikan ke tanah suci semuanya sebelum Allah memanggil kita selama-lamanya. Yang terakhir, apa pertanyaannya malaikat? Waman ikhwanuka? Siapa saudaramu? Samaan. Karena si mate paijo, painem, paimin, paina. Evo 4 kan, Evo 4. Ya. Cakal bokal, Evo 4. Nah ini anak-anak sekalian, boro, menaruh tanda itu seru, buka aurat. Ya. Tapi nek putri jangan membuka aurat di sosmed, zaman now. Ya, kenapa sebabnya? Setiap kali ada orang melihatnya, dia menanggung dosa. Berapa ribu orang setiap hari melihatnya, dia menanggung dosanya. Jangan buka aurat. Apa yang Ustaz maksud? Cok muka jilbab. Karena jilbab itu perintah Quran, bukan perintah Pak Asnawi, bukan perintahnya Pak Isari, bukan perintahnya Pak Erwin dan bu guru agama yang lainnya. Itu perintah Quran. Mohon muka jilbab evofo. Ingin tahu ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna ayyurafna falayuddain. Hadirin anak, khusus anak putri, ya ayyuhan nabi, hei kanjeng nabi, kul, sampaikan, katakan li azwajika, kepada istri-istri sampean, wa banatika, anak-anak perempuan sampean, wa nisa'il mu'minin, wanita-wanita yang beriman. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka semuanya menutupkan jilbabnya kepada sekujur tubuhnya. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu mudah dikenal, mudah dibedakan. Mana yang Islam KTP, mana yang Islam sejati. Yang Islam KTP, saya masuk surga KTP nama lolok. Orangnya tak masuk. Aminah. Ada, nyan KTP ada. Boh. Orangnya di mah sobung memper ge. Kula sira nanti. Hati-hati. Ini aurat, Mbak. Nek wong lanang bebas, Ustaz enggak pakai kopi enggak masalah. Zaman now, zaman now. Enggak masalah, Nana. Ya, kenapa saya harus pakai kopi ya? Kalau saya enggak pakai kopi ya, ini nanti kalah saingan semua nanti. Ya, hati-hati. Reng bini jak mejeng ning sosmed tanpa jilbab. Aurat, rambut Anda adalah aurat. Jangan ikuti zaman sekarang yang banyak buka aurat, biar Anda tidak termasuk golongan mereka. Nah, ini anak-anakku sekalian, ya. Itu pesannya saya, mudah-mudahan Maulid Nabi semuanya bisa pakai jilbab semuanya. Tapi pesan saya, jilbab yang dimaksud di sini anak sekalian, jilbab yang syar'iyah. Ada jilbab gun karo dinan melole jilbaben, dinan pakai street. Oh, enggak lepet. Mbok ndak ngerti bahasa wong kota lepet niku napa? Sama nggih lepet. Oh, entah itu body gitar, biola, ada yang langsing, ada yang langsung itu. Macam-macam kan. Mangkana Arya kudu tutup kabeh kana. Ya, ini pesan saya biar ada hikmahnya Maulid, ada perubahan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan anak sekalian karena terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit Allah jadikan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Ini langsung doa. Enggak, penjenengan semuanya. Mari anak-anak sekalian kita berdoa. Malar moga sedaya sing hadir kanthi Gusti wedhiake anak-anak yang salih-salihah, anak-anak yang berguna, anak-anak yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Dan berikan kami semuanya sukses dunia dan sukses akhiratnya. Dan berikan kami ya Allah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang ahli akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikan kami semuanya ya Allah, terutama keluarga besar SMKN 2 Probolinggo ya Allah, jadikan orang-orang yang senantiasa bahagia dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah.
dan mudah-mudahan kita semuanya yang sakit, ya Allah, khususnya Bapak Kepala Sekolah, senantiasa Engkau hilangkan semua penyakitnya, Engkau sembuhkan semua penyakitnya, Engkau angkat semua penyakitnya, dan Engkau berikan kesehatan zahiran wa batinan mubarakah. Engkau berikan kami semuanya, ya Allah, kekuatan hidayah inayah hingga akhir hayat, kekuatan iman dan Islam hingga akhir hayat, kekuatan istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam zikir kepadamu, istiqamah membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Engkau jadikan kami semuanya orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man naghnaitahu 'anna washunna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bika'sihi fasqina wa min ma'asika jannibna wa la taqwa amitsna wa li dhikri alhimna wa min warasati jannati na'im faj'alna was'idna wa la tashkina ya dal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban ila ghafarta wa la daynan ila qadayta wa la hamman ila farajta wa la maridan ila shafaita wa la ayyuban ila satarta wa la asiran ila yasirata wa la jahilan ila alamta wa la hajata min hawajatini wa dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana wa la tu'sir alaina fi umurina wa fi ziyaratil haramain Makkatal mukarramah wa Madinatal munawwarah wa maqbarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna wa iyyakum min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'anil Karim wa min ahlil huda wat tuqa wa la taj'alna wa iyyakum min ahlil ma'siyati wasyarri wad dhair khassatan li jami'it talamid wa tilmidzat ya Allah SMKN 2 Probolinggo. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Istajib du'ana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi ta'dhimina maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin bi asraril fatiha. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdika, syahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilalika fiyanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.